Petugas kepolisian langsung memberikan upaya pertolongan. Sebegitu mengetahui kondisi mak-mak asal Desa Bagan, Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara ini jatuh terkulai lemas dan pingsan di tengah-tengah teman-temannya yang sedang melakukan unjuk rasa di depan pintu gerbang kantor Bupati Asahan. Tak hanya berupaya melakukan penyegaran dengan mengipas mak-mak tersebut, petugas juga langsung mengevakuasi dan membawanya ke rumah sakit. Sementara, aksi ratusan mak-mak asal Desa Bagan Asahan ini memprotes hasil pelaksanaan pilkades di desa mereka. Di bawah terik matahari dan isak tangis mereka, mak-mak ini mendesak agar Pemkot Asahan membatalkan hasil pilkades tersebut dengan dalih syarat dengan kecurangan. Koordinator aksi unjuk rasa tersebut, Adrian Sulin, mengatakan pelaksanaan pilkades kali ini sangat berbeda dengan pelaksanaan pilkades sebelumnya karena panitia pelaksana yang ditunjuk pemerintah Kabupaten Asahan dalam pilkades tersebut bertindak curang hingga merugikan salah seorang calon. Tuntutan ratusan mak-mak tersebut langsung disikapi oleh Sekretaris Daerah Asahan yang datang menemui mereka. Sekretaris Daerah Asahan meminta agar mereka membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. Pelaksanaan Pilkades Asahan berlangsung pada Rabu 7 September 2022 lalu. Pilkades tersebut digelar secara serentak di 89 desa di 23 kecamatan. Dalam berpanas-panasan ini tidak ada tanpa Asahan maksud kecuali untuk mencari keadilan. Tidak akan melakukan aksi unjuk rasa karena coba menerima kemenangan dan kekalahan itu secara sepenuh. Istri bapak, namun pada saat ini kekalahan yang juga terjadi kepada ketidakadilan suara kami dicurangi. Yang dipilih oleh masyarakat pelaku sudah mengaku itu sudah menang mencoblos dua surat suara tanpa ada namun undangan KPPS yang merupakan tanpa pakai KTP amanatkan pemerintah tertuang dalam berita acara dua suara cadangan sehingga membuat masih menjadi oleh posisi yang seharusnya kalah petahana yang bapak kalah atau Indah yang kalah itu menjadi menang satu suara. Kira-kira nah, kalau hari ini kami tidak mendapatkan keadilan Pak itu merasa di mana keadilan itu sudah tidak ada mencari keadilan. Menyarankan kepada kita semua, ini negara hukum. Kalau negara hukum, kita serahkan kepada hukum. Kalau kita tidak puas dengan keputusan yang ada ranah hukum PTWNK. Ya, PTWNK. Karena itu adalah langkah yang berikutnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Indra melaporkan.